Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jalan semua dimanapun berada? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat jalan, di video kali ini saya ingin mengajak sahabat jalan semua untuk melihat kondisi terkini Gunung Kemukus yang berada di Kabupaten Sragen, salah satu destinasi wisata religi yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung Kemukus sendiri merupakan makam dari salah satu keturunan Majapahit, yaitu Pangeran Samudro. Ketika menyebarkan agama Islam, mengembara untuk melakukan siar agama Islam, beliau jatuh sakit di sekitar Gunung Kemukus dan akhirnya meninggal dunia, yang kemudian dimakamkan di Gunung Kemukus ini yang berada di atas sana. Dan ternyata Gunung Kemukus sendiri itu adalah salah satu nama makam yang dikeramatkan di Kabupaten Sragen ini. Ternyata Gunung Kemukus sendiri berada di sebuah pedesaan yang berada di Kabupaten Sragen, yaitu Desa Uter, Kelurahan Pendem, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jadi Gunung Kemukus sendiri adalah tempat yang dikeramatkan di sini, yang merupakan makam dari Pangeran Samudro. Sahabat jalan, di tahun 2019 yang lalu Gunung Kemukus sendiri direvitalisasi seperti yang terlihat di dalam video ini. Jadi ini adalah hasil dari revitalisasi atau pembangunan total dari wajah Gunung Kemukus yang lama dibangun dan dirubah wajahnya untuk menghilangkan kesan negatif yang sudah terlanjur melekat untuk Gunung Kemukus itu sendiri, di mana banyak yang percaya Gunung Kemukus adalah salah satu tujuan di mana untuk mencari pesugihan atau untuk mencari berkah dari makam Pangeran Samudro yang berada di Gunung Kemukus ini. Jadi Desa Uter RT2 Kelurahan Pendem merupakan desa yang berada atau menjadi tempat Gunung Kemukus ini. Jadi Gunung Kemukus itu berada di atas sana. Jadi untuk makam Pangeran Samudro itu berada di atas sana. Dan menurut cerita, di sebelah utara atau ujung utara sana merupakan Sendang Ontrowulan, di mana sebelum berziarah ke makam Pangeran Samudro, biasanya para peziarah mengambil air ataupun mandi di Sendang Ontrowulan yang berada di ujung sebelah utara. Sahabat jalan, Gunung Kemukus merupakan salah satu aset ataupun destinasi wisata religi yang berada di perbatasan antara Kecamatan Miri dengan Kecamatan Sumberlawang. Jadi di sebelah timur merupakan Kecamatan Miri, dan di sebelah barat dan di sebelah
Utara itu merupakan kecamatan dari Kecamatan Sumber Lawang yang dua-duanya masuk ke wilayah Kabupaten Sragen. Sampai di sini untuk video saya hari ini, semoga bermanfaat, menghibur, dan semoga menambah wawasan sahabat jalan semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video-video dari saya atau sahabat jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.